緒でした。私たちの未来を探してる。そして今日はさよならを言う時が来ました。大学の思い出を終わらせよう。それでも違わないって願ってる。全てが変わっても私たちはずっと一緒です。Melanjutkan buat yang sebelumnya.Scene pun memperlihatkan kali ini suasana yang sangat indah cok ya. Terlihat ya MC kita Pesian menggigit apel di sana ya. Di ruang kerjanya ia terdiam. Ada hal yang membuatnya terkejut. Kenapa? Katanya kalau mata kiri kedutan akan jadi kaya, kalau mata kanan kedutan akan menghadapi bencana. Ini buruk. Pesian pun bingung berpikir dia ya. Ia pun menatap ke arah jendela. Mungkin kebanyakan nonton TV dan mataku lelah. Bukan mata kanan lagi, sekarang mata kiri. Ah, tidak. Ini pertanda bagus, lebih baik dari mata kanan. Wah, bentar. Pertanda bagus matamu, apa bedanya untukku? Semuanya buruk. Ada yang aneh, pasti ada yang salah. Beberapa hari ini aku mimpi, warnet fish catching untung besar. Bolak-balik mondar-mandir si Pesian ini ya berpikir. Tapi dua cabang baru buka, artinya tidak, aku harus mengeceknya. Ia telat menelpon. Halo, asisten Sin. Aku butuh diantar ke warnet fish catching, coba... cabang utama itu ya, yang sekarang. Sin pun membelatkan suasana malam harinya. Terlihat suasana cukup ramai di sana. Beberapa pelayan sibuk sendiri. Ya, suasana malam itu pun cerah juga. Ada Mayang di sini pun berkata, lihat, bukannya ini menyelesaikan masalah kekurangan kursi kita? Iya, ide bagus. Terlihat ya, uang disodorkan kali ini oleh seorang wanita. 3 Norton Light, 1 untukku dan 2 untuk Chen. Untuk pesan, tuliskan aku cinta Chen Lei selamanya. Wah, baik, silahkan kembali ke tempat duduk. Akan kami antar segera ya. Ingat, untuk Chen Lei di atas panggung setelah diantar untukku ya, ucap wanita itu. Wanita itu pun bergegas kembali. Senyum satu sama lain, Mayang dan juga temannya ini. Hei, perkembangan kali ini mungkin bulan depan kita bisa melapor ke presiden. Laporan keuntungan resminya. Mayang berkata, ya, aku harus membuktikan aku lebih baik dari Huang Sibu. Sepertinya ada yang membicarakanku. Huang Sibu bersin-bersin, ia mengetahui, sadar. Kayak firasat gitu lagi sih ya. Lalu kita bisa membuat Chen Lei nyanyi di 2 cabang warnet lainnya. Tur nyanyi, 2 warnet lainnya juga akan jadi populer. Wah, benar-benar. Saat waktunya tiba, 3 cabang akan membalik kerugian menjadi keuntungan. Kita bisa mengejutkannya. Guma ucap si itu ya, Mayang. Ia membayangkan ketika Pesian berterima kasih padanya. Ma, selamat ya. Aku mau membuktikan kalau aku, Mayang, bagian penting dari tenda. Yah, Mayang menyemangati dirinya. Malam semakin larut. Sin memperlihatkan kali ini sebuah mobil melaju. Aku, siapa aku? Di mana ini? Ada apa dengan warnet fish catching? Pesian bingung sendirikan warnet itu rame. Di mana warnet besar dan sepi yang ku tinggalkan? Apa-apaan dengan warung di sini? Siapa pelakunya? Wow, terlihat asisten Sin di sana cukup terkejut juga. Begitu pula dengan Pesian. Tidak, aku harus cari tahu ini. Pesian pun masuk semakin ramai di dalam. Konser dari Chen Lei begitu meriah. Fans Chen Lei, Mimi Norton like cocktail. Berharap Chen Lei bernyanyi lebih lantang. Terlihat ya ada pesan di belakang sign langsung. Chen Lei terus asik bernyanyi. Aku mau cocktail, aku juga. Ramai sekali cok ya, penjualan juga meningkat. Lumayan. Minggu lalu warnanya jat sepi, sekarang selang seminggu saja bisa sesibuk ini. Asisten Sin nampak terkejut juga. Berdasarkan perkembangan tren, mungkin toko sekitar juga bisa terpengaruh dan ikut ramai. Pak P tak peduli dengan kerugian warnet fish catching. Apa hari ini sesuai dugaannya ya? Minggu lalu ia senyum, kenapa kali ini terlihat marah ya? Bingung sendiri asisten Sin. Warnet ini kenapa kau membuatku untung? Pesian nampak sangat kesal karena untung yang lain pengusaha itu untung seneng cok. Ini untung malah susah ini Pesian ya. Ada cara ngasih minuman, apa bedanya dengan membakarku dengan panah api? Untungnya ketahuan sekarang. Kalau pas deadline aku pasti mandi darah. Oh, sepertinya keadaannya lebih baik dari toko bandara. Ucap Mayang di sana telah di belakang si Mayang ada si Pesian dengan aura kemarahannya. Sekarang gurunya tak bisa dibuka. Ayo diubah biar orang di luar bisa menikmati atmosfer dalam ruangan. Pak Pai ada apa kemari? Kak Sian? Wah, ini harusnya kejutan, tapi ketahuan deh. Ini warnet mahalan. Siapa yang suruh membuatnya jadi warung? Ucap Pesian telah cukup marah dan mengirim hadiah. Hah? Apa sih penyanyi harus terus-terusan teriak 666 ha? Hai, kenapa Kak Sian? Warnet ini sebentar lagi akan menghasilkan keuntungan. Ucap si Mayang bingung. Aduh, Ma, kau kenapa kau menuang minyak pada api? Gumam si Pesian menangis berderai air mata, cok. Ya di sana bingung dia harus apa. Pesian kembali berkata, Tuan Ma,
Beruntung aku menemukan ini lebih awal. Kalau tidak, semua kafe internet santai yang sudah aku rancang akan hancur karena ulahmu. Kamu mengacaukan semua rencana besarku, merusak citra Ting dan mengerti? Terlihat ya, Mayang bingung sendiri. Ayolah, biarkan saja. Teman ini kita bicarakan di sini ya. Tenangkan dirimu, Pak Pei. Terlihat Pesian wajah datar di sana ya. Apa yang terjadi sebelumnya? Saya tidak pernah lihat Tuan Pei marah sebesar ini. Mayang bingung di sini, Cok ya. Sin pun memperlihatkan Pesian, Mayang dan juga Zeng Yuan pun berbincang-bincang bertiga. Dimulai dari Mayang, ia pun berkata, Tuan Pei, apa yang Anda katakan? Saya tidak mengerti. Jika ada yang salah dengan apa yang saya lakukan, katakan saja. Pesian bergumam, aku baru saja membuka 2 kafe internet santai baru dan akan segera membuka 2 lagi. Total 5 toko, setiap bulannya keuntungan kami mencapai lebih dari 1 juta. Itu luar biasa. Tapi sekarang toko utama Anda berantakan seperti ini dan beberapa toko menguntungkan itu bisa menyebabkan efek perantai. Lelah sekali Pesian di sana mukanya ya. Tetapi aku tidak bisa mengatakan hal ini secara langsung kepada Mayang. Ma, sudah beberapa kali aku tegaskan padamu, keuntungan kafe internet Moyu bukanlah prioritas utama kita. Prioritas utama kita adalah membentuk citra tenda kita. Sekarang apa citra yang telah kamu bentuk? Hah? Rumah makan besar, ucap si Pesian memperingati Mayang dan juga Zhang Yuan. Bukan, ini adalah desa gaya pesisir Eropa, ucap si Mayang masih mengelak. Kamu masih tidak mengerti? Pesian terlihat marah murka. Bagiku ini tidak berbeda dengan rumah makan besar. Baiklah, rumah makan besar saya pesisir Eropa. Apakah ini citra dari tenda kita? Pesian terlihat serius di sana. Kau ini seperti mencari kacang dan kehilangan semangka. Diamlah. Terlihat citra yang menarik. Saling bertatap-tatapan tajam, Zhang Yuan dan juga si Pesian. Wah, ini tidak baik. Kita sepertinya membuat masalah. Lalu bagaimana ini? Aku tidak tahu. Ma, bukankah kamu teman baik Tuan Pei? Kau carikan solusinya lah, ucap Zhang Yuan berkeringat. Mayang berkata, baiklah, maka aku akan tanya langsung. Mereka kayak pakai insting gitu ya, Cok ya. Mayang berkata, jadi, Xian Ge, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kamu cukup bersabar, aku akan segera menyelesaikannya. Bagaimana cara mengatasinya? Aku ingin mengembalikan kondisi kafe internet Moyu seperti saat terakhir kali aku datang. Apakah mungkin ya? Rapat penyelamatan kafe internet Moyu. Ya, pemikirannya si Pesian yang berpikir ini, Cok ya. Siapa yang akan berbicara lebih dulu kali ini? Aku duluan. Ya, betapa mudahnya bagi kita untuk kehilangan uang hasil jerih payah kita. Kalian tidak akan membiarkannya begitu saja kan? Dan kita harus memperbaiki semuanya lagi. Masalah ini sungguh sulit. Ya, para pelanggan sudah datang. Kita tidak bisa mengusir mereka begitu saja kan? Apa kita harus menyingkirkan meja dan kursi di luar kafe internet itu? Wah, lalu di mana para pelanggan akan duduk? Bagaimana dengan membatalkan kontrak penyanyi? Penghasilan dari minuman bisa meningkatkan pendapatan kafe internet dan memotivasi penyanyi untuk tampil semangat. Dengan alasan apa kita membatalkan itu? Kita tidak bisa hanya mengobati gejalanya saja. Kita harus mengatasi akar permasalahan ini. Ya, pertama, layar tampilan harus disingkirkan. Meja dan kursi di luar akan disingkirkan setelah ada lebih sedikit pelanggan. Kembalikan ke kondisi awal. Baiklah, Xian Ge. Panggil penyanyi yang bersangkutan. Nanti aku akan berbicara dengannya, ucap si Pesian. Baik, Tuan Pei. Xin pun memperlihatkan kali ini ya. Sepertinya telah selesai dan juga penyanyi itu pun diundang oleh si Zhang Yuan. Tuan Pei, orangnya sudah saya bawa. Tuan Pei, dia adalah Chen Lei. Para pelanggan datang untuk melihatnya. Jika kita ingin menyelesaikan masalah, maka kita harus menyelesaikan masalah dengan Chen Lei ini. Tuan Pei, salam kenal. Hai, salam kenal. Mereka berjabat tangan. Tentang situasimu, Mayang sudah memberitahuku. Silakan duduk. Baiklah. Tuan Pei, saya akan pergi dulu untuk urusan lain, ucap Zhang Yuan berpamitan. Oke, pergilah. Pesian berkata, dari kecil hingga sekarang, kamu selalu di Jingzhou, tidak ingin melihat dunia luar. Jika kamu benar-benar ingin mengejar impian musik, saya rasa kamu harus pergi ke Shanghai atau Beijing. Itulah tempat untuk mewujudkan impianmu. Sungguh, Shanghai, Beijing? Aku tidak bisa terlalu jauh dari rumah. Mungkin orang tuaku tidak akan menyetujuinya. Selain itu, aku mendengar biaya hidup di Shanghai dan Beijing sangat tinggi. Aku khawatir aku akan kelaparan. Pesian berkata, Tidak. Kamu terlalu meremehkan dirimu sendiri loh. Kamu tidak tahu betapa indahnya suaramu ketika bernyanyi. Dengan kemampuanmu, begitu membuka mulut akan menjadi senjata pemusnah massal. Anda terlalu memuji saya, Tuan Pei, ucap si Chen Lei. Pesian kembali berkata, apa kamu tahu berapa banyak gadis yang ingin mendengar suaramu? Jadi, jangan meremehkan dirimu di kota besar. Kamu memiliki potensi yang lebih baik. Nanti, ketika kamu sukses, kembalilah ke Jingzhou. Biarkan teman-teman dan teman sekelas yang pernah meremehkanmu melihat dengan penuh iri. Tetapi mereka tidak akan bisa menandingi keberhasilanmu. Aku benarkan ya. Dia memiliki sifat yang introvert, penampilannya tidak terlalu menonjol. Setelah SMA dia berhenti sekolah dan belajar di rumah. Selama ini dia pasti menerima banyak tekanan dari berbagai arah. Pasti sangat ingin mendapatkan pengakuan, gumam si Pesian. Terlihat Chen Lei sedikit berpikir. Kita harus mengarahkannya pergi, mengajaknya untuk pergi ke kota besar seperti Shanghai atau Beijing. Tapi kita perlu mengatasi masalahnya terlebih dahulu, gumam si Pesian.
mungkin kita bisa menyarankan Chen Lei untuk berhenti dari pekerjaannya dan menawarkan dukungan keuangannya atas nama perusahaan. Tapi pihak sistem tidak akan menyetujuinya karena jika itu terjadi, Chen Lei tidak akan menjadi karyawan Tingda lagi. Tetapi, kita juga tidak bisa memecatnya karena Chen Lei tidak bersalah dan sangat membantu kafe internet. Tidak ada alasan untuk memecatnya. Pei Xian kemudian berkata, jika kamu ingin pergi ke kota besar seperti Shanghai untuk terus mengejar impian musikmu itu, aku bisa membantumu mewujudkan impian itu. Studio Fei Huang, di bawah Tingda sekarang ada di Shanghai. Aku bisa memindahkanmu ke Studio Fei Huang. Nanti mereka hanya perlu menambahkan satu orang saja. Oh, Studio Fei Huang? Tampak terkejut si Chen Lei ya. Pei Xian dengan penuh senyuman berkata, di sana, kamu hanya akan berstatus sementara sehingga kamu bisa dengan tenang mengejar impian musikmu. Bagaimana menurutmu? Aku ini benar-benar jenius. Dengan cara ini, kita bisa secara sah menggunakan dana dari sistem. Tuan Pei, aku akan mempertimbangkannya. Ucap si Chen Lei tersenyum di sana juga. Waktu terus berlalu. Malam pun semakin larut di sini. Chen Lei masih dalam kondisi bernyanyi. Beberapa orang masih terus menyaksikan itu. Aneh sekali, semua lagu yang dibawakan malam ini sepertinya bertemakan perpisahan. Yah, membuatku menjadi sentimental. Aku akan meminta dua gelas lagi. Izinkan aku memberitahu kalian sesuatu hari ini. Mulai besok, aku tidak akan bernyanyi lagi di sini. Kenapa? Siapa yang mengganggumu? Chen Lei, jangan pergi. Apa kamu tidak bahagia di sini? Beberapa orang nampak terkejut. Chen Lei berkata, bukan seperti yang semua orang pikirkan. Aku sangat suka di sini. Dan aku juga suka bernyanyi untuk kalian. Pak Ma dari kafe internet Moyu juga sangat ingin saya tinggal. Dan semua orang sangat antusias memberikan aku banyak hadiah. Aku sangat tersentuh. Alasan aku ingin keluar, karena bos besar di balik kafe internet Moyu. Dia juga mengatakan bahwa dia sangat menyukai lagu-laguku dan ingin mengirimku ke Shanghai untuk terus mengejar impian musikku. Chen Lei, mereka nampak terharu. Chen Lei dengan gemetaran berkata sembari meneteskan air mata, yah, aku sangat suka bernyanyi untuk semua orang. Tetapi, aku juga menghargai kesempatan ini untuk meninggalkan Jingzhou dan mengunjungi kota Shanghai. Aku harap semua orang akan maafkan aku. Jadi itu berita yang baik. Meski aku tak rela melepaskanmu, aku tetap mendukungmu dalam mengejar impianmu. Jika kamu tidak puas dengan kota Shanghai, kamu harus kembali. Ini adalah rumahmu. Chen Lei, jika kamu sedih, aku akan mentraktirmu. Semoga perjalananmu aman. Ada Pei Xian di sana terlihat memperhatikannya. Ia nampak lega menghela nafasnya sembari bergumam. Aku benar-benar orang jahat. Tapi aku tidak bisa menahannya, saudaraku. Kamu terlalu baik untuk tinggal di sini. Pohon wangku. Wah, Ma yang bersedih, Soya. Zhang Yun menenangkan. Pak Ma, mari kita dengarkan arahan Pak Pei dan semuanya akan baik-baik saja. Mari kita rekrut penyanyi baru. Pak Ma, kita masih punya peluang untuk mengubah kerugian menjadi keuntungan. Mayang berkata, wah, jelas kita bisa segera mengubah kerugian menjadi keuntungan. Aku rasa kita tidak akan pernah menemukan penyanyi tetap seperti Chen Lei lagi. Kesalahan? Bagaimana hal ini bisa membuat saudara Ma sangat sedih ya? Nampak terkejut si Pei Xian di sini. Pei Xian pun menghampiri Mayang, merangkul pundaknya sembari berkata, Pak Ma, tidak apa-apa. Chen Lei berbakat dan berada di kafe internet Moyu hanya akan menghambat karirnya. Jika kau benar-benar merasa bahwa kau adalah sahabatnya, kau harus merelakannya. Maaf, aku hanya merasa sedih tentang hal ini. Ucap Mayang merangis ya. Aku berpikir bahwa kafe internet Moyu akhirnya memiliki kesempatan untuk menghasilkan uang untuk Anda, tetapi sekarang sudah hilang. Aku merasa kasihan kepada Anda. Lihat itu, dia sangat menyayangiku. Itu adalah kecelakaan bahwa Ma bertemu dengan Chen Lei. Bagaimanapun dia masih bisa dipercaya. Terlihat Pei Xian begitu tersentuh di sini ya. Pak Ma, Chen selalu berpikir untuk menghasilkan uang. Ucap si Pei Xian menasihati si Mayang di sana. Yang penting, jagalah kafe ini dengan baik untuk mempertahankan citra kita. Mengerti? Baiklah, aku mengerti. Aku pasti akan berhati-hati lain kali. Ucap Mayang kala itu menyeka air matanya. Malam semakin larut, terlihat beberapa pegawai kafe itu pun berkumpul juga. Saat kau sampai di Shanghai, langsung cari orang ini ya. Namanya Huang Sibu. Dia adalah kepala studio Fei Huang. Ketika saatnya tiba, kau tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia akan mengatur semuanya. Terima kasih atas bimbingan Anda, Tuan Pei. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan Pak Ma dan Pak Pei. Dan aku pasti akan membalas budi jika aku memiliki kesempatan di masa depan. Tidak perlu, ucap si Pei Xian. Saat kau pergi ke sisi Huang Sibu, paling tidak kau bisa menyanyikan lagu utama dalam film dokumenter tersebut. Jadi kau tidak akan bisa membuat banyak kehebohan, bukan? Gumam si Pei Xian. Waktu terus berlalu, sin pun memperlihatkan tanggal 3 Juni. Sepi-sepi dan sangat sepi suasananya, Cok ya. Baiklah, kafe internet yang baru dibuka ini juga sepi. Dengan ini, termasuk toko utama ada total 5 kafe internet yang stabil. Hanya saja keadaan saudara Ma tidak terlalu cerah. Kena mental ya si Mayang itu ya. Bagaimana perasaan Pak Ma belakang ini? Tanya si Pei Xian kepada Sang Yuan. Sang Yuan menjelaskan, tidak masalah kok Pak Pei. Sepertinya Pak Ma baru-baru ini merasa kehilangan tujuan. Kadang-kadang dia agak murung, tetapi dia tidak pernah melewatkan makan. Bahkan nafsu makannya terus meningkat. Wah, betul-betul layak dia cuci jempol saudara Ma ya. Bagaimana dengan toko utama? Tanya si Pei Xian. Zhang Yun berkata, ini bagus. Setelah Chen Lei pergi,
Kami menemukan penyanyi tetap yang baru. Meskipun kadang-kadang masih ada yang memberi tip, tetapi jumlah pengunjung perlahan-lahan berkurang. Masih ada beberapa keuntungan sih, lebih baik dari situasi pendapatan awal, tetapi masih jauh dari balik modal, ucap si Sang Yuan menjelaskan dengan sedikit ragu-ragu juga kepada si Peixian. Ini buruk, ini menunjukkan bahwa model bagi hasil minuman beralkohol memang berguna, bisa mendapatkan sedikit uang, tetapi pada akhirnya masih merupakan masalah kecil, gumam si Peixian nampak khawatir was-was juga. Tapi bagaimana dengan saudara Ma? Peixian benar-benar berpikir kali ini. Bisakah kita menemukan cara yang memecahkan masalah bagi hasil minuman beralkohol di kafe internet yang sedang dimatikan? Dan pada saat yang sama memberi Pak Ma sesuatu yang baru untuk dilakukan agar dia bangkit kembali? Aku ingat manajer cabang ini adalah seorang koki yang handal. Koki besar, makanan enak. Aku punya ide. Pak Ma, kemarilah. Aku memiliki tugas baru dan sangat penting untuk ini. Oi, tugas yang sangat penting? Maing nampak sangat terkejut. Saudara Sean, apa tugas yang sangat penting itu? Tugas ini akan membantu kami memperluas wilayah kafe internet kita. Ini adalah bagian penting dari ekspansi kekaisaran bisnis Tengda. Kita akan melangkah lebih jauh ke industri makanan, ucap si Peixian menjelaskan kepada Mayang dengan penuh semangat. Waktu terus berlalu, Sin pun berpindah memperlihatkan, terlihat ya, ini kayak rapat dadakan gitu, ada Peixian dan juga beberapa karyawannya ini. Tuan P, Chef Lin Chanrong ini adalah manajer dari toko ini. Halo, Tuan P. Halo. Tuan P, sebenarnya status pekerjaan Chef Lin sedikit lebih mudah sebelumnya. Hingga beberapa waktu lalu, ketika kami bertugas menyajikan makan siang untuk semua karyawan di Tengda, ini hanya meningkat sampai batas tertentu. Cemas ketika ya chefnya itu. Tuan Zhang terlalu sopan untuk mengatakan ini, kecuali untuk usia parubaya yang sibuk untuk hidup seperti liburan setiap hari, kumamnya. Belum lagi, keuntungan bahkan omsetnya pun tidak seberapa. Dengan ini apakah Pak P ingin melangkah lebih jauh ke dunia kuliner? Terlihat Peixian malah tenang dan santai di sana ya. Peixian kemudian menjelaskan, seperti kata pepatah, makanan dan seks adalah hal yang sama. Kuliner, sebuah industri yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat, tidak akan pernah ketinggalan zaman. Sejauh ini, makanan yang diperkenalkan oleh internet kafe Moyu telah memenangkan hati banyak orang karena bergizi, lezat dan kaya akan kehidupan. Oleh karena itu, kami harus lebih memanfaatkan keunggulan ini sehingga mereka yang tidak bisa datang ke internet kafe Moyu untuk menikmati makanan lezat ini dan menikmati kenyamanan ini tanpa harus meninggalkan rumah mereka. Oh? Sang Yuan nampak tercengang. Mayang pun juga ia berkata, Saudara Xian, jadi Anda ingin agar internet kafe mengantarkan makanan sebagai sampingan? Kenapa membuatnya begitu rumit? Lau Ma, itu bukan sikap yang baik, ucap si Peixian. Sama halnya dengan bernyanyi, ketika kau bernyanyi maka kau akan menyampaikan pujian sampai mati. Itu adalah jalan raya singa Tibet. Lihat Mayang menyanyi di sana, hantu tolong lari. Dah berbeda ekspresinya ketika ada si Chen Li menyanyi ya. Berbanding terbalik, dan Chen Li bernyanyi dengan suara yang enak, bagaimana itu bisa sama? Pikirkanlah tentang hal ini di masa depan. Kerajaan pesan antar kita akan keluar dari Jingzhou dan ke semua kota besar di negara ini, dan secara mendalam mengubah cara hidup masyarakat. Apa ini sederhana, mengantarkan makanan untuk dibawa pulang? Wah, nampak ya, si Mayang, Zhang Yuan dan juga sang chef itu pun nampak tercengang dengan ide cemerlang dari Peixian. Inilah polanya. Tuan P memikirkan kerajaan bisnis masa depan dari makanan yang dibawa pulang, tetapi juga memikirkan perubahan besar dalam gaya hidup masyarakat setelah mempopulerkan makanan yang dibawa pulang. Berpikir begitu dalam sang chef ini. Begitu pula dengan si Zhang Yuan, tercengang dia ya. Tuan P benar-benar berpandangan jauh ke depan. Tidak heran dia bisa menjadi CEO di usia muda. Bisa dikatakan ini adalah bakat. Saudara Xian, beritahu kami apa yang harus kami lakukan, ucap Mayang dengan penuh semangat. Zhang Yuan berkata, Tuan Ma, saya pikir kita bisa mengembangkan situs web pesan antar dan kemudian bekerja sama dengan para pedagang di Beijing itu untuk membangun platform pesan antar online kan? Diskusi yang berapi-api terlihat ya Mayang, Sang Chef dan juga Sang Yuan. Tahun 2010 adalah tahap ketika internet PC memasuki masa akhir dan internet selalu berkembang pesat, kumam si Peixian. Selama ini layanan pesan antar online belum direbut oleh para raksasa karena saat ini para raksasa sedang fokus ke Greyland yaitu Grup Xiaoping. Butuh waktu 1 atau 2 tahun bagi pesan antar untuk naik ke puncak dan menjadi favorit para kapitalis. Jadi, buatlah sebuah platform untuk mengkonsolidasikan semua sumber daya dari semua pedagang. Kenyamanan bagi pelanggan untuk memesan makanan untuk dibawa pulang secara online. Dan kemudian platform untuk mendapatkan keuntungan ini adalah ide orang normal. Jadi aku pasti tidak bisa melakukan itu. Peixian kemudian berkata, jangan terburu-buru, kau harus menyantap makananmu satu persatu dan mengambil selangkah demi selangkah. Sangat mudah untuk membuat platform, tetapi kami sekarang tidak memiliki merek dan reputasi. Sekarang situs web harus segera dibuat, lalu bagaimana cara mempromosikannya? Mayang, Sang Chef dan juga si Yang Yuan nampak bingung mendengar ucapan dan penjelasan dari Peixian. Peixian kembali menjelaskan, belum lagi, diet adalah masalah besar. Jika beberapa kedai lalat di pinggir jalan bergabung dengan kami,
Akibatnya mereka tidak memperhatikan kebersihan dan pelanggan menjadi sakit karena makan. Kami sebagai sebuah platform sama-sama bertanggung jawab. Namun, apalagi yang bisa dilakukan sebaliknya? Kemudian si Passion berkata, pertama-tama, buatlah aplikasi pemesanan online sederhana untuk sebuah merek restoran, tetapi hanya memesan makanan kita sendiri. Koki kami adalah yang terbaik dan semuanya segar dan bersih, itu kayak moto ya guys ya. Passion berkata, langsung rebut pasar, kelas atas, raih promosi dari mulut ke mulut, dan kemudian menyebar dari kota Beijing ke seluruh negeri. Sangse berkata, namun Tuan P ada banyak bisnis yang melakukan pesan antar dan beberapa toko yang sedikit lebih populer menawarkan layanan pengiriman juga. Telah cukup sedih sang chef ini ya. Meskipun makanan kami terasa enak, namun tidak ada keunggulan yang signifikan dibandingkan restoran lain, apalagi promosi harga dan lain-lain. Passion tersenyum, ia pun bergumam, lumayan untuk seorang koki yang melihat masalahnya saja sudah bisa meningkatkan rasa penasaran. Passion kemudian berkata, itulah mengapa aku katakan, pilihlah yang terbaik. Ya, semua bisnis lain menggunakan kotak dan kantong plastik untuk mengantarkan makanan yang sangat tidak higienis dan tidak sedap dipandang. Manusia adalah makhluk visual, bahkan lebih dari selera mereka. Semua makanan kami disajikan di atas peralatan makan porselen putih yang disesuaikan. Penjemputan rutin oleh pengantar, khusus yang mengantarkan makanan ke rumah dan sebuah persaingan ketat dengan restoran-restoran yang ada di sekitar. Sang chef berbisik-bisik, Tuan Zhang, apa menurut Anda ini akan berhasil? Sang Yuan pun berkata, mari kita percayakan pada Pak P untuk yang satu ini. Passion kembali berkata, Chef Lin, pihakmu bertanggung jawab untuk menyelidiki masalah ini. Mari kita adakan program percontohan di internet cafe ini. Ya, Tuan P, ucap Chef Lin itu. Bagaimana cara membuat situs web atau software untuk memesan makanan dan bagaimana cara mempublikasikannya di awal, ucap si Peixian. Sang Yuan, Mayang, kalian sebaiknya membuat rencana. Minggu depan akan resmi dibuka. Jangan khawatir, Saudara Xian, aku akan mengurusnya, ucap Mayang, penuh percaya diri dan juga bersemangat kala itu. Dan oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu untuk episode kita kali ini ya. Yuk, jangan lupa untuk gas subscribe Story by Nativeverse AP Brand. Geekspace, semuanya di subscribe. Tembusin 40.000 subscriber di Story by segera yuk guys ya. Like-nya dulu, komen dulu. Min kok jarang up di Story by sekarang, Min? Yah, seperti Mimin jelasin berkali-kali, karena Story by kemarin kalian mungkin tahu yang ngikutin Mimin dari awal, Min kok channelnya tiba-tiba hilang ya, kira-kira itu ya guys ya. Kita kena surat cinta dari YouTube guys. Kemarin tuh Mimin belum berani banget untuk barbar di sini, maka dari itu sebagai gantinya Mimin up setiap harinya di channel Geekspace GHIGZ. Kalian ketik aja GHIGZ, nanti bakalan muncul di paling atas guys ya. Karena subscribernya gokil, gila-gilaan naiknya, view-nya juga mantap di sana, ramai betul di sana. Kalian mau ikut join ngumpul di sana guys, yang belum pada nonton chess, kas-kas ngumpul di sana. Nativeverse masih upload setiap harinya juga ya, seperti biasa kita kalau minggu itu libur kayak gitu ya guys ya. Seperti biasa kalau minggu itu libur, jadi tenang saja, tenang saja. Story B itu masih upload cuma beda tempat saja. Dan tenang saja, dalam waktu dekat juga Mimin bakalan bawain beberapa alur cerita juga di channel-channel lain. Channel lain Mimin masih ada nyiapin. Sekitar ada 4 channel juga yang bakalan Mimin gasin untuk kalian semuanya. Biar gas, biar kita semangat lagi untuk konten, biar kita semangat lagi untuk memperoleh cuan. Oke, terima kasih teman-temanku semuanya, pasukan belum semuanya masih setia mensupport Story by dan juga semua channel manajemen dan juga adik-adiknya Story by sampai detik ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. See you in the next video and bye-bye.